Menggunakan 3 unit jetski dan 4 perahu nelayan, petugas gabungan berusaha menggiring paus sperma yang terdampar di pantai Jangkar Situbondo ke laut lepas. Tapi prosesnya tidak berlangsung mulus. Si paus berontak. Beberapa kali mencoba balik ke pantai. Setelah 5 jam dengan mengikat ekor paus, petugas gabungan dari Badan Sumber Daya Laut Bali dibantu relawan penyelamat satwa berhasil menyeret mamalia raksasa ini ke perairan dalam. Alhamdulillah posisi paus sudah cukup aman karena tadi kita sudah selalu pantau bahwa dia arah ke utara. Dengan arah ke utara itu dengan kedalaman sekitar 40 meter terutara. Moga-moga dia selamat dan tidak akan kembali lagi ke pantai. Suksesnya evakuasi mamalia langka ini disambut gembira oleh warga setempat. Selain bisa kembali melaut, menurut warga, paus adalah hewan langka yang harus dilindungi. Sebelumnya, paus raksasa jenis sperma ditemukan terdampar di pantai Jangkar Situbondo, Jawa Timur, Jumat pagi. Lokasi terdamparnya hanya berjarak sekitar 100 meter dari pantai dan sempat menjadi tontonan warga. Demikian laporan Heri Sampurno dari Situbondo, Jawa Timur.